Tinggal kenangan, Lesti Kejora sindir ukuran anunya Rizky Bilar. Kebesaran atau kepanjangan? Di balik sengkarut kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dua sejoli yang pernikahannya kini di ujung tanduk pernah mereguk indahnya madu rumah tangga. Tak seluruh cerita rumah tangganya diisi air mata, Lesti dan Bilar cukup lama memadu kasih sebagai sepasang suami istri hingga akhirnya dikarunia anak. Malah, dalam video lawas yang diunggah di YouTube Lelsar Entertainment, Lesti dan Bilar pernah membocorkan urusan ranjang mereka kepada fansnya. Mulanya, Bilar sindir soal Lesti yang sering bangun terlambat. Malah, kata Bilar, yang lebih dulu bangun justru dirinya ketimbang istrinya. Tapi, pernyataan Bilar dibantah Lesti Kejora. Di mana-mana emang suami bangunin istri duluan. Ajak sholat. Dede bangun kakak malah masih merem, kata Lesti berkelit. Itu mah bukan tidur, tapi ditidurin, celetuk Bilar. Dari obrolan mereka soal tidur, Lesti justru menyerempet urusan ranjangnya dengan Bilar. Beda ditidurin sama diginiin, katupkan dua telapak tangan, jawab Lesti seraya tirukan adegan suami istri dengan tangan. Mendapat reaksi seperti itu dari Lesti, Bilar tersipu lalu memeluk istrinya. Karena berat ditidurin, makanya gitu ngantuk, sahut Bilar lagi. Bukan kebesaran, atau kepanjangan, timpal Lesti makin hot memancing Bilar. Mendapat jawaban seperti itu, Bilar makin malu. Wajahnya memerah dan berusaha ditutupi. Obrolan makin hot saat salah seorang karyawan Leslar Entertainment menanyakan soal siapa yang paling berisik di ranjang. Kan gue tidur, seru Bilar kemudian disusul riuh tawa para kru.